guys, sekali lagi bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Berita menggempakan, saya tidak pasti ini berita baik atau berita buruk buat rakyat Selangor. Apa yang pasti ya, PAS akan gigit jari karena dikatakan Azmin Ali ya bakal jadi Menteri Besar Selangor selepas PRN di Selangor jika mereka menang, sahabat-sahabat semua. Ini kenyataan terkini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan kita, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, sahabat semua, saya mau sama-sama ya untuk membacakan kenyataan media ini yang menyatakan Azmin kembali jadi Menteri Besar jika Perikatan Nasional menang di negeri Selangor, kata Hilman. Itu kata-kata daripada salah seorang pemimpin dari Perikatan Nasional Bersatu dan juga salah seorang calon, yang mana Azmin Ali akan kembali menjadi Menteri Besar Selangor jika PN menang dalam PRN kali ini, menurut calon gabungan itu bagi DUN Gombak Setia, Hilman Idham. Hilman berkata demikian dalam satu ceramah di Gombak Setia malam tadi. Gigit jarilah maksudnya parti PAS ini, yang kita tahu mereka begitu menghalang ya, tidak mau untuk Azmin Ali ya dijadikan sebagai Menteri Besar karena mereka mahu daripada parti PAS ini sendiri yang menjadi MB sekiranya mereka menang. Itu antara ya isu-isu yang panas diperkatakan di dalam media sosial, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini calon PN di Hulu Kelang adalah Azmin Ali. Insya Allah menang dan dia akan kembali ke Shah Alam sebagai Menteri Besar, katanya. Ketua Pesuruhjaya PAS Selangor Yunus Hairi dulu SK Kerjaan Negeri hari ini, calon PN di DUN Sijangkang, insya Allah menang akan kembali ke Shah Alam juga, katanya kepada kira-kira 40 hadirin. Azmin menjadi Menteri Besar Selangor dari tahun 2014 hingga 2018 sebelum dilantik menjadi Menteri Hal Ehwal Ekonomi ketika pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad. Azmin ini sebenarnya jadi ekor kepada Mahathir ya, semasa dia dilantik. Ya, Mahathirlah yang melantik beliau, dan kemana-mana sahaja Mahathir pergi, disitulah Azmin Ali mengekori rapat. Itulah dia, sanggup ya menjadi ekor demi kuasa, demi pangkat, jabatan dan sebagainya. Jadi Hulu Kelang boleh dianggap sebagai kubu kuat amanah. Pada PRU lalu, Sari Sunggip mempertahankan kemenangan untuk penggal ketiga dengan majoriti 15.349 undi. Pada kali ini, Azmin akan berdepan calon daripada PKR yang juga bekas pegawainya, Juaria Zulkifli. Walaupun nama Azmin ada disebut sebelum ini, PN sekarang ini tidak membuat pengumuman secara rasmi berhubung calon Menteri Besarnya di Selangor. Jadi pada 31 Julai juga Setiausaha PAS Selangor Roslan Muhammad Sahir berkata calon Menteri Besar Selangor hanya akan didedakan apabila PNSA menang di negeri itu. Katanya, kita tidak mau deda sekarang, kita merasakan semua calon kita berkelayakan dipertimbangkan sebagai Menteri Besar. Insya Allah, katanya seperti dipetik berita harian. Sementara itu, Azmin juga dalam satu ceramah berbeza yang disiarkan secara langsung di TikTok berjanji akan membawa semua inisiatif dan inisiatif yang pernah dilaksanakan ketika dia menjadi Menteri Besar. Itu ialah termasuk pengocoran cukai pintu rumah, kos rendah, sumbangan khairat kematian sebanyak 2.500 dan air percuma sebanyak 20 meter padu setiap bulan. Dia juga berkata PN Selangor akan membentangkan manifestonya pada Jumaat ini, yaitu hari esok, sahabat-sahabat semua. Wow, inilah dia kerakusan dan juga keinginan daripada geng-geng sapu bersih ini, sahabat-sahabat semua, yang begitu mahu untuk merampas negeri Selangor ini. Tanpa mereka melihat kononnya mereka boleh merampas, kononnya mereka boleh mengambil pentadbiran Selangor ini daripada Pakatan Harapan kini yang sedang dipimpin oleh Menteri Besar Amirudin Shari, sahabat-sahabat semua. Itu antara mimpi-mimpi yang mereka cuba lakukan. Jadi menarik untuk kita tunggu dan lihat sebenarnya apakah berlaku, siapakah yang akan menang di Selangor. Yang pasti saya percaya sahabat-sahabat semua, seperti mana yang kita lihat, rakyat Selangor sudah pun menolak Azmin pada PRU yang ke-15 baru-baru ini. Jadi adakah mereka juga akan bakal menolak Azmin Ali di Hulu Kelang seperti mana yang dilakukan oleh rakyat Gombak? Tapi sebenarnya rakyat Gombak ini juga terkandung ataupun termasuk di DUN Hulu Kelang ini. Jadi saya percaya jika rakyat Selangor ini bijak, dan saya percaya mereka memang bijak, Buktinya Azmin Ali ditolak di Parlemen Gombak, dan pastinya juga di Hulu Kelang ini akan menjadi kejutan besar ya apabila Azmin Ali bertemu ataupun berlawan dengan calon daripada PKR Pakatan Harapan, seorang wanita. Ramai yang mengatakan Azmin lari di Bukit Antarabangsa karena takut dan mahu bertanding di Hulu Kelang karena calonnya adalah seorang wanita. Jadi sahabat-sahabat semua, menarik ya untuk kita tunggu dan lihat keputusannya, adakah Azmin yang pengecut ini akan menang di DUN Hulu Kelang ini, atau sebaliknya calon daripada Pakatan Harapan PKR seorang wanita akan menguburkan karya politik Azmin Ali di Hulu Kelang ini. Jadi menarik sekali lagi sahabat-sahabat semua, dan walaupun PAS mengatakan mereka tidak umumkan siapa calon menteri besar karena katanya ada banyak calon selain daripada Azmin Ali. Adakah Parti PAS ini mempunyai mimpi juga untuk merebut jawatan menteri besar di Selangor ini? Yang pasti apa yang mereka mahu adalah untuk merampas Selangor ini. Untuk apa? Untuk men-Selangor, untuk mengkelantankan Selangor. Jadi saya percaya rakyat Selangor bukanlah sebodoh seperti yang mereka lakukan di negeri Kelantan, di Kedah, di Terengganu, sahabat-sahabat semua. Rakyat Selangor adalah rakyat yang tahu yang mana batu, yang mana permata. Itu dia. Jadi bagaimana pandangan anda sahabat-sahabat semua? Adakah anda rakyat Selangor khususnya mahu untuk Azmin Ali kembali menjadi menteri besar, atau kekalkan kerajaan Pakatan Harapan yang akan dibentuk sebagai kerajaan perpaduan bersama Barisan Nasional selepas PRN ini? Itu jawapan anda, kuasa ada di tangan anda. Dan sekiranya anda mau memberikan sebarang komen juga, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti walaun-walautit, lebay-lebay, geng sapu bersih, termasuk juga GTA, geng takut Anwar ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan asutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut, bukan otak dalam kepala ini. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapakun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel. Sekarang kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.